Assalamualaikum adik-adik. Makcik Sarah ada di sini, akan mengajar cara mengambil flare di bawah. Ukuran dia berapa? Okey, sekarang ni makcik makcik guna pattern dia yang asal ni. Makcik akan tambah di bahagian bawah ni dia. Okey. Kita mulakan sekarang ya. Adik kita menggaris-garis dulu. Ini dari pinggang ni. Daripada pattern asal dia ni, dari pinggang ni kita akan naikkan 1 inci. Okey, 1 inci kita naikkan. Nah. Angin. Kita naikkan 1 inci di situ sebab makcik akan buat macam ni. Ni di atas ni dia sama ukuran dia. Dia fitting di atas. Tapi sampai di pinggang ke sana dia sudah flare. Okay. Ah, macam akan buat macam ni. Sampai di situ lah. Buat separuh dulu, buat garis separuh dulu. Okey. Nah. Lepas tu sini kita akan ukur dia daripada sini 20 inci ke atas. Okey, 20 inci lebih. Kita akan tambah sini dalam 9 inci ke 10 inci. Okey. Tapi kain dia, kita tengok dulu kain dia. Kalau kain dia tu cukup untuk 10 inci, ke 10 inci. Ke bawah ni straight je. Tak payah gunting-gunting. Sebab dia punya design ni, baju ni dia macam... Okey, adik-adik. Okey, kita ambil garis-garis sekarang. Tentu. Ini jadi pinggang dia. Naik 1 inci. Yeah? Sebab kalau kita letak sini, nanti dia dah sampai bawah sini, dia tak cantik lah. So, kita kena naikkan 1 inci untuk mendapatkan dia punya bentuk tu. Supaya sini ada ruang lagi dia punya flare-flare dia. Tapi sampai kat situ, makcik buat sikit saja. Sebab kalau banyak kat sini, nanti kita nak baby seam. Ni, baby seam dulu. Baby seam dulu, baru sambung di situ. Eh. Sebab yang tu dia macam V. Susah kita nak sambungkan nanti. So, kat sana tu, baby seam sini dulu. Baru sambung di tepi-tepi ni. Okey, adik-adik? Nanti susah. Kamu nak luruskan di sini. Nanti sampai kat sana, dia punya sambungan tu kita urus-urus lah. Biar dia cantik sikit. Okay, sekarang ni kita gunting. Sikit je. Masih daripada besar sampai ke kecil. Sebab kalau lebar sangat dekat bawah ni tak cantik dah. Dia susah kita nak uruskan nanti. Dia tak kemas. Taruh sini. Gunting besar sikit lah. Ini. Kurangkan lagi sebab tak sikit lagi.
Okey adik-adik. Jangan lupa subscribe, like dan komen pada channel makcik eh. Apa-apa tanya nanti makcik jawab kalau makcik mampulah nak jawab. Okay. Jadi jangan lupa subscribe. Ini belakang dia. Depan pun sama juga. Kena ingat sini adik-adik buat berapa. Daripada hujung ni adik-adik buat berapa. Nah, 20 setengah kan. Nah, dekat depan pun sama juga 20 setengah. Ni baju ni, dia fitting ke atas. Tapi dia dari pinggang ke punggung, dia cantiklah dia flare. Bagus kalau kita gunting baju, kita gosok dulu. Sebab kalau kita tak gosok, dia kain dia memerilah, dia kecutlah. Dia berkedut-kedut lah. Nanti kita jahit pun cengit-bengit. Kita tarik kan. Tarik dia punya error tu. Dia tak memory. Nah, sini tarik macam ni. Nah, cantik kan? Okay. Seperti kalau kita memotong baju. Kita betul-betul ambil error dia. Supaya nanti kita nak menjahit pun. Tak susah. Kita customer pun dia pakai pun tak singit-singit. Okey. Itu masalahnya kalau kita menjahit baju dia singit-singit. Tak bagus. Okey. Sama juga kita turunkan di sana, kita tinggalkan berapa inci je. Nanti turunkan lagi sampai ke sana tu. Benar. Ni makcik akan buat macam ni. Sebab ini kan kurung moden biasa. So dia ada panjang ke depan. So makcik akan adjust macam ni supaya dia lurus saja. Yang penting tepi ni. Sebab yang tepi ni yang kita akan sambung di belakang. Jangan panjang pula dia. Jangan pendek pula dia. Okay. Nah. Situ 20 setengah. 20 setengah ke tak selkat ada kain lagi, lagilah. Ngam-ngam je. Okey. Kita garis dari situ sampai nah. Okey. Ngam-ngam ke situ. Ni kain lembut. Kalau kita nak menggaris tu dari bawah. Okay, dari bawah ke atas. Makcik memang tak buat dat.
Kat depan tak ada dart. So yang ni makcik akan potong sekali dengan lapik dia. Leher dia ni. Ni. Makcik akan potong sekali dengan lapik dia. Sebab kalau tak, kalau kita potong dengan lapik, dengan kita potong dulu yang ni, lepas tu kita potong sekali atau kita potong dengan lapik asing, nanti yang ni macam makcik tak berapa, ya makcik, nah kadang-kadang macam dia tekangkan.